Halo, ketemu lagi dengan Hunting Jajan. Halo, sekarang di depan saya ada jualan gorengan ya. Nah, sekarang kita berada di Kapling Nato, masih di Kapling Nato. Di depan perumahan BRB. Jadi ini perumahan BRB ya. Di sana ada jembatannya. Nah, di sana arah ke SMP Negeri 21. Oke. Jadi hari ini sobat Hunting Jajan, kita mau review gorengan yang ada di sini ya. Oke, lanjut saja. Halo, Mas. Halo. Wes. Wah, lagi goreng-goreng nih ya. Dengan Mas siapa nih? Hah? Mas siapa? Mas Parno. Warno. Wow, Mas Warno ya. Oke, oke, oke. Udah berapa lama jual di sini, Mas? Udah berapa lama jualan di sini? 2 tahun. 2 tahun ya? Oh, sebelumnya? Sebelumnya setabang. Jualan gorengan juga? Iya. Oh, gitu. Sekarang udah buka sendiri berarti ya? Oh ya. Ini gorengannya apa aja, Mas? Ya, banyak lah. Ada tahu ya? Macam-macam. Macam-macam ya. Resep sendiri nih ya berarti ya? Atau? Oh, mantap. Kalau puasa buka dari jam berapa, Mas? Setengah tiga sampai jam 9 lah, sampai jam 9 malam ya. Oh, hari biasa gitu juga ya? Hari biasa agak lebih jam 2an aja. Oh, lebih cepat lagi ya, kurang lebih sama ya. Iya, oh, sama aja. Oke, ini sobat Hunting Jajan, kita bisa lihat ini lagi proses penggorengan tahu nih ya. Tahu isinya apa nih, Mas? Isi bakso. Oh, ini isinya bakso. Isi sayur ada? Isi sayur ada, udah siap. Oh, udah siap ya. Kalau sehari bisa terjual berapa pieces nih, Pak? Ya, nggak tentu. Kira-kira, kurang lebihnya? Apa ya? Kira-kira gitu. 1000 ada? Wih, mantap lebih ya. Lah. Oh, lebih ya? Ya. Wah. 1000 biji lebih lah. Ada ya? Itu semua item ya? Semua item. Kalau ditotalin ya, kurang lebih 1000. Maaf ya, sambil kerja ya, Bang. Oh iya, memang harus sambil kerja ini. Oke, kita lihat gorengan yang udah masak ya. Oke. Nah, ini teman-teman, ada tempe, ada tahu. Oke. Bisa lihat dari luar. Ada gorengan. Nah, ini bakwan ini, favorit nih. Ada tahu, ada molen. Oke. Oke, jadi teman-teman yang mau gorengan enak, murah, porsinya besar, bisa langsung ke depan perumahan BRB Kapling Nato. Oke, jadi kalau dari jembatan Nato sudah dekat. Paling banyak dibeli diantara tahu bakso. Tahu bakso? Iya, maksudnya tahu bakso. Bakwan juga ya? Bakwan juga, tahu bakso. Bakwan. Kalau saya senangnya bakwannya itu. Oh, bakwannya. Paling favorit. Kalau di bakwan tempat juga yang sama lah. Jadi rata-rata tahu sama bakwan ya, paling favorit ya? Iya. Kalau tinggal di mana, Mas? Tinggal di sini. Di sini. Ya. Oh, di sini. Bareng bakso nih. Iya. Oh. Sama ya. Oh, ini satu sama. Satu perusahaan. Wes. Oh, satu bakso ya. Oke. Okay. Berarti besok-besok kita review bakso boleh ya? Boleh.
Oke, siap, siap. Oke, ini dia kelapakan utamanya. Dek, sering jajan di sini? Sering beli gorengan? Sering. Oh, sering ya? Iya, Om. Sering? Enggak sering beli di sini? Iya. Oh, iya. Yang senangnya apa? Senangnya apa? Tahu. Tahu apa? Wow, ya tahu bakso ya. Oh, gitu. Jadi sekali makan berapa ini biasanya habis? Besar. 5 habis ya? 5. Oh, enggak habis. Tempenya ya. Wah, tempenya pun porsinya masih besar ini. Enggak setipis sate kok. Ini masih tebal tempenya ya. Kita goreng tempe lagi nih. Udah ada cabang, Mas? Gorengannya? Belum. Oh, baru ini ya. Oke. Kalau asli mana, Mas? Asli Solo, Jawa Tengah. Oh, Solo, Jawa Tengah. Oh. Jadi kalau di Batam udah lama, Mas? Lumayan, ada 3 tahun, Mas. 3 tahun? Oh, berarti ke Batam udah usaha kuliner gini lah ibaratnya ya? Dulu kerja. Oh, kerja dulu. Di mana kerja? Batam Center. Di apa, PT? Oh. Korban PHK ini. Oh, korban PHK. Ya. Tapi malah mantap bisnis, ya, Mas, ya? Ya? Malah mantap buka usaha. Di sini ternyata rezekinya. Iya, benar. Jadi pelanggan udah lumayan lah, Mas, ya? Ya, alhamdulillah. Ada banyak. Maksudnya jualannya habis terus, maksudnya rata-rata habis. Amin. Udah berkeluarga, Mas? Alhamdulillah. Oh. Udah ya, udah punya anak berapa? Anak satu. Umur berapa tuh? 5 bulanan. Oh, baru-baru. Ya, oh, baru lahir 5 bulan. Ah, masih. Wah, rezeki anak biasanya itu, Mas, ya? Ya. Nah. Wah, ini bahan tahunya nih. Oke. Ini yang belum digoreng ya. Ini tepungnya. Oke. Ini ada lagi ubi atau keladi? Apa nih, Mas? Keladi ya? Ubi. Nah, ini ada juga. Oke, jadi ini sudah mulai para pelanggan belanja ya. Sudah mulai untuk berbuka puasa. Tahu lagi. Oh, mantap. Jadi stop dulu biar nanti. Iya. Tahunya banyak ya. Ini Mas siapa namanya nih? Mas Chandra ya. Apa adiknya atau apanya? Anak buah ya, anggota. Oh, aja. Anggota timnya ya. Oke. Suka dukanya kuliner apa, Mas? Suka dukanya. Sukanya ya kalau tarik habis. Kalau habis ya. Dukanya ya pas cuaca panas. Oh, cuaca panas malah anu kurang gorengan ya? Ya. Oh, cuaca dingin malah anu ya. Hujan? Oh, hujan banget. Malah ramai. Oh. Balikan sama es pula ya. Oh, gitu. Nama gorengannya apa, Mas? Gorengan apa mereknya ini? Apa ya mereknya? Belum ada mereknya? Oh, belum adanya nama ya. Soalnya kalau ada nama kan nanti biar lebih gampang. Gorengan Ato gitu ya. Oh, gorengan Ato ya. Oke, nanti di Ato. Ya, nanti YouTube-nya saya buat gorengan Ato. Mas
Mas, aku dibungkus mas ya. Dibungkus dulu. Pesan. Yang pesan 15.000. Banyak lah. Bakwannya 10. Bakwannya 8 lah. Tahu baksonya 7. Biar pas 15.000. Jadi teman-teman nih, kita udah langganan di sini ya. Jadi rasanya sudah nggak diragukan lagi. Buat teman-teman yang ada di Batu Aji sekitarnya, bisa langsung datang ke depan perumahan BRP Kampung Natu ya. Langsung ketemu dengan gorengannya. Pemesanan banyak borongan gitu, bisa hubungi ke nomor berapa nih mas? 0812 2688 8842 sama Mas Warno ya. Oke, jadi teman-teman yang mau buat acara di rumah butuh gorengan yang banyak ya, bisa langsung hubungi Mas Warno di nomor telepon tersebut. Oke. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu sobat hunting jajan. Buat teman-teman yang butuh referensi tentang makanan yang ada di Kota Batam, bisa langsung saja subscribe di channel hunting jajan. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, Mas Warno, dadah dulu. Oke, sukses selalu ya. Oke, mantap.